Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya, di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kembali lagi kita membuat video tentang tanaman. Namun kali ini saya sedang membersihkan, menyempatkan waktu ini sampai bisa dilihat ini sudah rimbun tanamannya, tangkin terlalu banyaknya. Kemudian itu bisa dilihat itu tuh di jalan, kemudian di sebelah sana ya cukup banyak. Jadi kemudian lagi sambil ternak, kebetulan ada ternak juga. Ini sensifera atau lidah mertua, ini sempat tidak terurus ini, padahal ini cukup cantik sahabatnya ya. Ini kita carikan kayak begini sensiferanya, yang cantik-cantik, yang silver. Ini sudah sampai rimbun kayak begini anunya. Ini banyak tuh lagi. Jadi kita lagi sedang membersihkan ini. Sempatkan waktunya sore ini. Ya kayak begini sahabat. Nah, yang kayak di sini ini rimbun. Nah, ini bisa dilihat. Ini kayak ini rimbun. Ini terendam juga berair, Pak. Jadi kita taruh di atas semua ini. Ini tadinya di bawah aja, tapi terendam. Nah, ini aja sampai kayak begini. Sedikit mengalami kurang sehat karena ini bugempil parigata bunga ungu. Nah, ini kalau yang tadi ini sampai miring-miring begini. Dan si peraknya, oh dia sampai anu mengganjal karena ada keluar di sini. Nah, ini tak taruh di sini daripada jatuh nanti di sini. Nah, ya beginilah sahabat, banyak tanaman tapi pada akhirnya juga sempat ada sebagian tidak terurus ini, apalagi sudah mulai sepi penjualan hari ini. Kalau ini bayam tumbuh juga ikut. Ini bayam. Wah, sampai begini sahabat. Ini bisa ditanam nih bayamnya di sini. Ini kalau ditanam di sini bisa dimakan nanti. Tanam aja. Bisa dipotong, ini bayam potong. Ya beginilah sahabat. Itu tanaman yang cantik-cantik di depan. Seperti itu. Itu puring. Kemudian ada euphorbia. Kalau di dalam sana banyak ini. Apa namanya? Adenium. Baik yang bunga susun. Nah, ini tanaman saya tidak tahu lagi berapa jumlahnya. Kemudian di sebelah sana yang pakai paranet, aglonema, caladium dan syngonium, ya semacam itu yang tidak bisa kena panas. Oke sahabatku, ini aja barangkali video saya kali ini tentang kegiatan membersihkan tanaman hari ini. Paling ya juga 1-2 hari kalau dibersihin, ya sebentar aja sih ya, tapi memang waktunya terlalu sempit. Banyak kegiatan lainnya termasuk merumput. Ini habis pulang mencari rumput, kemudian masih ada waktu sisa kita gunakan untuk membersihkan tanaman yang ada ini. Oke sahabatku, semoga kegiatan saya ini bisa menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.